إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ustaz, mohon penjelasan tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwasannya beliau melihat kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Bagaimana ini penjelasan? Insyaallah. Ya, hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, ya, dan waktu itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah Idul Fitri di hadapan para wanita. Kata Rasulullah, ayuhan nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah kalian. Fa inni uritun nar, karena aku diperlihatkan oleh Allah, Allah api neraka. Fa idza aktsaru ahliha nisa, ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Kemudian kata Rasulullah, yakfurna, mereka kafir. Kemudian ada seorang wanita berdiri dan berkata, ya Rasulullah, yakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? Kata Rasulullah, yakfurna al-ashir, mereka kafir kepada suami. Ya idza ahsana ahadukum ila ihdahun, apabila salah seorang suami sudah banyak berbuat baik kepada istri. Thumma ra'at minhu syai'an aw minka syai'an, kemudian ya istri melihat ada kesalahan. Gara-gara satu kesalahan itu akhirnya dia lupakan semua kebaikan suami. Gara-gara ini rupanya wanita masuk ke dalam neraka. Maka dari itulah wahai para wanita, ingatlah suamimu itu ya adalah surgamu dan nerakamu. Disebutkan dalam hadis yang sahih juga ya, bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Rasulullah untuk keperluan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ada tu zaujin anti, apakah kamu memiliki suami? Kata wanita itu, punya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kaifa anti min, bagaimana sikap kamu terhadap suamimu? Kata wanita ini, la alujuh dan illa ma'ajistu ya Rasulullah, aku terus berusaha untuk berbakti kepada suamiku kecuali yang aku tidak mampu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya kata Rasulullah, unzuri aina anti min, lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu itu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki, karena suamimu itu adalah apa, surgamu atau nerakamu. Makanya ya para wanita masuk surga mudah dengan cara menaati suami, masuk neraka pun mudah dengan cara memaksiati suami. Maka ya hendaknya pada para istri, jadikanlah suami itu sebagai wasilah menuju surga. Ya, jangan merasa angkuh dan sombong untuk berbakti kepada suami. Ingat semuanya karena Allah lah. Mengharapkan ridho-Nya dan berharap surga-Nya. Wallahu a'lam.